Oke, selamat datang di channel Lawa Dinggo. Hari ini saya mendapatkan ketimun ya di rumah unggas. Ya. Jadi saya akan memberikan makanan ketimun untuk pakan tambahan bagi ayam-ayam saya. Oke. Ini namanya paruda. Kalau di Gorontalo namanya paruda. Selesai. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk hemat ya. Jadi maksudnya supaya hemat pakan ternak ya. Jadi sore ini saya tidak memberikan pakan fermentasi tapi atau pakan dari pabrikan. Saya berikan ketimun, kebetulan ada ketimun di tempat saya, jadi sore ini saya berikan ketimun untuk ayam-ayam yang ada di rumah unggas ya.
Oke. Kita ke sana dulu. Nah. Sekarang kita ambil lagi yang lain. Jadi di samping rumah unggas ini ada tanaman sayur-sayuran, juga ada rica, guys. Nah, ini banyak. Ouch. Ini, guys. Nah, di sinilah tempatnya. Oke. Nah, kalau di sini ada rica, tomat, banyak ya, bawang khusus untuk dapur. Ini dapur hidup. Oke. Kita ke ayam yang di sana. Ini yang di luar, guys. Sekarang saya coba lagi. Saya kasih makan untuk ini ayam saya yang di dalam sini. Saya proses dulu, tak iris dulu ya. Harus hati-hati tangan, guys. Kalau tidak nanti kena di ujung jari. Jari-jari akan kena ini. Akan teriris. Sakit. Bahasa Gorontalo mengot. Thank you.
Cara yang ketiga, guys. Jadi hemat, satu-satunya cara untuk menghemat biaya, ya, satu-satunya. Hemat biaya, tapi ayam juga sehat. Ini ayam Bangkok, guys. Yo. Sebenarnya sama saja, biar kita tidak iri, sama sebenarnya, cuman kan ini lebih mempermudah bagi ayam untuk memakan makanannya. Sebenarnya kalau kita biarkan dia tanpa diiris, nah tentunya lama prosesnya. Oke, guys, nah sudah selesai ini yang tahap 2. Selesai tadi yang untuk terus ayam di luar, guys. Oke, nah sudah selesai. Ini kalau di Gorontalo namanya taruda. Kalau di bahasa Inggrisnya apa ya, tempat mengiris. Ya, itu orang bahasa Indonesia apa? Cuman yang saya hafal sekali ini bahasa Gorontalonya paruda. Alat untuk memaruda, baik ketimun, singkong, jagung, macam-macam secara manual. Oke, guys, sudah selesai. Sekarang kita coba membelikan ini ketimun yang sudah diiris, sudah diparuda istilahnya, untuk ayam-ayam saya, ya. Oke, kita langsung ke dalam. Nah, ini dulu. Kita atur dulu ini, ya. Luar biasa, guys. Oke, mari kita lihat langsung ke dalam. Nah, seperti ini hasilnya, ya. Oh.
guys. Luar biasa. Jadi ini makanan mereka sangat menyukai makanan. Hah? Ini ada kuat apa? Hah? Lama tahu apa sih Marco? Teto lagi. Ya. Oke guys. Nah. Teto lagi. Ano to ember itu? Ember itu mau tak? Langsung habis. Ya. Selesai. Ini langsung habis. Itu timun tadi sudah habis. Oke. Ini juga selesai guys. Ya. Habis. Itu nih pengalaman. Oke. Nah, itu di hari ini saya memberikan makanan dengan ketimun. Nah, tapi saya dapat makanan ayam lagi. Ya, ini yang antar ke saya ini namanya Kisa Joni. Oke. Dapat kiriman jagung. Oke. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tentunya tetap dari Rumah Unggas. Salam peternak Indonesia, salam satu hobi. Salam dari Rumah Unggas Gorontalo. Saya Badinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap komen, like, subscribe channel Abadinggo. Bye bye.